Ya. Ya, bisa kasih alasannya, Ustaz, kenapa ini dikatakan pembelajaran aktif? Karena siswa bisa langsung menyampaikan unek-uneknya. Oh iya, unek-uneknya. Oke, mungkin ada yang lain selain bisa mengungkapkan unek-uneknya, monggo. Ini saudara Putri. Karena siswa bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Iya, terima kasih Ustazah. Jadi siswanya terlibat aktif dalam pembelajaran itu. Tadi Ustaz, siswanya menyampaikan unek-unek. Oke, bisa menyampaikan unek-unek. Baik, berarti kira-kira siapa yang bisa mengimpulkan cerita satu itu dari satu kalimat yang bagus, jadi belajar aktif. Ya, Anas. Ketika, oh, ya. Siswa setelah aktif menyampaikan unek-uneknya. Baik, siswa secara aktif melakukan unek-uneknya, jangan terlibat langsung dengan pembelajaran. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Masih. Oke. Gini guys, satu-satu aturan main yang selanjutnya. Jadi dari gambar kucing itu saya meminta kepada kucing. Ya, tadi gambarnya kucing, kemudian yang memang tidak terlihat adalah sendiri dari kebo. Ini dari kucing ini hasilkan ada dua bagian, yaitu yang pertama menjadi empat kaki. Iya. Fungsinya untuk berjalan. Oh, lengkap sekali ya. Terus organ yang kedua itu mempunyai dua telinga untuk mendengarkan. Ya. Itu saja. Oke, cukup Ustaz. Kita berikan tepuk tiga untuk Ustaz. Tepuk tiga. Semangat. Oke, baik. Cukup ya. Jadi dari main-mainnya Ustaz Ihsan sudah kita peroleh kedua. Dapat kita ketahui bahwa yang di pikirannya Ustaz tadi tentang kucing adalah kucing punya organ. Berat, kemudian mendengar. Ya, setelah ini ada tiga ya, Ustaz ya. Dua organ, kaki dan telinga. Oke, kaki dan telinga. Baik. Kira-kira kalau kondisi itu juga kita bawa ke kelas, jadi anak-anak disuruh mengungkapkan apa yang dia tulis, kemudian disuruh buat mainan, bahkan ada yang tadi pakai pensil berwarna-warni, kemudian ada yang gambarnya semakin seru ya. Jadi sekali gambar kurang bagus, tapi kalau sudah sering-sering menggambarnya, akhirnya gambarnya jadi lebih bagus. Kira-kira kelasnya gimana Ustaz? Menyenangkan. Oke, kelasnya jadi hidup ya. Oke. Apakah perlu, menurut Ustaz, apakah perlu pembelajaran aktif itu kita pakai, kita terapkan di kelas kita? Oke, saya boleh. Sebelum pelajaran dimulai, mentalnya disiapkan dulu. Ada lagi, malah kita kasih peraturan kelas lah, apalagi konsekuensi logis lah, dan sebagainya. Itu apa, saudara coba? Perlu nggak kita terapkan? Ya perlu, apa manfaatnya coba? Untuk apa kita terapkan? Gimana? Ya, saudara kita? Iya, mendidik disiplin. Oke, kondisinya terbangun ya. Jadi karena kelasnya disiplin, kelasnya aman, nyaman, terkendali, nggak ada kegaduhan di situ. Jadi kita bisa menyelesaikan pelajaran dengan lancar. Oke. Jadi Ustazah, kali ini kita mau membahas kita diskusikan bahwa di pembelajaran aktif yang pertama itu adalah menyiapkan apa tadi? Mental dan kognitif. Jadi mental dan kognitifnya berfungsi. Oke. Coba kita pasakkan ke tubuh kita nih, sebenarnya gimana kalau mental dan kognitif berfungsi. Mental itu di mana? Mental. Iya. Di otak. Mental. Terus di kepala. Kognitifnya di mana? Jari. Oke, mental itu mungkin lebih ke ini ya, kesiapan siswa. Ya, mental, yang mikir, kognitif, otak. Berfungsinya? Berfungsi, perbuatan. Berfungsi. Berfungsi. Oke, kita coba ya. Ciri pembelajaran aktif yang pertama, mental, kognitif, berfungsi. Oke, sekali lagi,
korupsi. Ditambah satu sama dengan dua, dua ditambah dua sama.